langsung disambut oleh bidadari. Bidadari dari terminal Grogol ya teman-teman, luar biasa. Lagi menggeret-geret koper bidadari ini lur. Dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur, balik maning karo aku channel Wong Semrawut. Tidak lupa aku selalu mendoakan buat aman kafe sahabat Oyo Yester. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan hari besok juga seterusnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun dan selalu rezeki dowo sedowo jalan tol Trans Jawa kayak ya lur. Oye oye ter. Ternyata terminal Grogol banyak bumper bus maksudnya lur, bukan bumper yang lain ya. Armada dari Bewarianto yang baru datang di area parkir terminal Grogol Black Bus. Yang mau ke Bojonegoro, yang mau ke silakan bisa naik Bewarianto. Langsung saja. Wah ternyata nih baru ada satu armada ya dari Bewarianto. Langsung dikerumuti oleh para calon penumpang ya. Luar biasa, yakin jiwa mantap pokok men. Tak pantau dari kejauhan aja ya. Nanti apa namanya tuh, biar penumpangnya tidak terlalu risih ya kena kamera, jadi tak pantau dari kejauhan supaya kita juga menghormati ya, menghormati apa namanya tuh penumpang juga menghormati kita ya. Luar biasa lagi para calon penumpang ono sing mau manuk ya gedene bol kandange. Ternyata paketannya luar biasa lur, jiwa mantap ya. Paketannya full set, mantap jiwa. Dan ini para calon penumpang dari Agramas Murni ternyata sudah standby untuk menunggu armada yang belum datang. Tuh teko jaga lur, paketannya bener-bener mantap banget. Syukur alhamdulillah pokoknya di hari ini, di sore hari ini. Teka maning ya bagi armada dari Innovable ya 004 Pak Haryanto sing warnanya hijau royo-royo yang baru masuk di area parkir terminal Grogol nih teman-teman, mantap jiwa. Ayo yang mau ke Jepara monggo silakan bisa naik Pak Haryanto sing warnanya hijau. Sing warnanya hijau royo-royo manisnya pol kayak klepon pokoknya, yakin mantap jiwa, jiwa mantap. Dan langsung saja penumpangnya, penumpang dari Pak Haryanto langsung podo teko. Dan ternyata masih dua armada dari PO Haryanto, yang lain pada kemana? Yang mau naik PO Haryanto, yang mau naik STJ Sudiro Tunggajaya juga ada nanti sekitar habis maghrib STJ masuknya. Masuknya STJ habis maghrib ya teman-teman, mau menuju Wonogiri ya ada ya. Armada dari PO Haryanto yang baru masuk cuma dua armada, tapi penumpangnya sudah membeludak, sudah memadati area terminal Grogol nih teman-teman.
jangkauan sekitar pukul jam berapa nih, jam 4 sore ya. Tentang Maning Lur dari Armada Berlian Jaya. Yang mau ke Cepu Purwodadi monggo silakan bisa naik Berlian Jaya. Angkatan jam 4 sore ya. Diberangkatkan Rosalia Indah. Tinggal nggak salah tim Jogja nih Rosalia Indah. Orang-orang belakunya, ujung-ujung gue semangat lur, mantap jiwa pokoknya. Dan ini penampakan dari Pak Haryanto, ini mobil dari sampingnya, samping belakang, dan aku menelusuri karena kita pada juga penumpang ya. Banyak juga penumpang yang masih menunggu armada dari tengah tempat, dan aku menempatkan lihat-lihat untuk menjelok-jelok bagian samping Pak Haryanto, ini mobil. Yang mau pulang ke Jepara, mati untuk Polelo, Jogja, Bojonegoro, ayo silahkan bisa datang ke area terminal Togol. Dan ternyata armada dari pengorian objektif berangkatkan sudah selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Tepat pukul jam 4:30 ya, 4:30 sore armada satu dari pengorian pun diberangkatkan atau dimangkatkan atau dikeluarkan dari terminal Krogol. Dan beginilah kondisi situasi terminal Krogol. Banyak penumpang yang lagi menunggu ya, menunggu atau lagi tutup-tutup, lagi ngopi-ngopi menunggu armada yang sudah tiba. Inovabel pun dimasukkan atau dikedepankan ya, digeser ke depan supaya armada yang di belakang itu parkirnya lebih gampang lagi. Aku pun menyempatkan ya untuk ke bagian depan. Ternyata depan juga tidak ada Garuda Mas. Luar biasa nih Garuda Mas yang mau ketemu Purwodadi, Semarang, Kudus, ada bisa naik. Bisa naik PO-PO yang ada di terminal Krogol, terminal di Kudus sendiri. Nah ini sang driver ya, sang driver lagi sibuk SMS-an, jadi aku gak pernah ada untuk mengganti. Lagi SMS-an karo bojo nih. Niatnya sih harap salaman ya. Wah, iki teko maning lur apa nih sing warnane abang. Oh, semut merah dari Agra Mas. Yang punya julukan Libas. Mantap juanya. Ayo monggo yang mau ke Wonogiri. Ternyata tukang rujak juga lewat ya. Luar biasa sos tukang rujak. Oh, kawanannya manuk lur. Gedene pol yakin kandange. Langsung saja penumpangnya Podomoro. Ayo monggo silakan yang mau ke Wonogiri bisa naik Agra Mas. Terminal Krogol tersedia angkatan sore jam 5 sore. Ayo silakan. Silakan datang berbondong-bondong ya yang mau pulang ke kampung halaman. Kopre dicekel mbak, ojo sampai ucul. Kopre dicekel, ojo sampai ketuker. Nek bisa ditaleni, diwe nama ya, diwe jeneng, ben ora ketuker karo we koncone. Hai Jawa, Jawa, Jawa. Madura, 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 Madura. Oh. Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. Bandung, Jakarta, Madura. Yang asli ada gambar burungnya nih. Nyangkut, tawar nyangkut. Mas ayahnya. Lebih panjang dan lebih lebar. Nanti anti bocor. Garuda Mas ya. Garuda Mas datang lagi lur. Luar biasa mantap yang tadi sudah diperangkatkan dan ini datang lagi. Dan bila ada kata-kataku yang salah atau tidak berkenan di hati sampean atau salah ucap kata, tolong dimaafkan ya teman-teman.
Video pun aku akhiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh iya. Serrrr.